Ketua DPRD Lampung Utara lebaran belusukan di tempat sampah. Miris sekali, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Wan Sori, lebaran ketiga, belusukan lihat sampah yang berserakan mengganggu pemandangan, Senin 24 April 2023. Atas hal itu, menurutnya sebagai wakil rakyat meski dalam suasana Idul Fitri, dirinya tetap harus memperhatikan kenyamanan warga meski sebatas sampah yang dampaknya mengganggu pemandangan terlebih ekosistem alam. Tepat di belakangnya berdiri, sampah berserakan yang berada di Kelurahan Kota Bumi Ilir, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, di Jalan Amuraya Timur sebagai perlintasan beberapa desa dan kecamatan menuai sorotan wakil rakyat Lampung Utara. Wan Sori menghimbau kepada pemerintahan daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, untuk benar-benar memperhatikan persoalan sampah. Pasalnya, bukan hanya tempat ia berdiri dalam video itu saja, namun menurutnya masih banyak titik lokasi lain yang sampahnya berserakan. Dalam pandangannya, mengapa hal terkait sampah di Kabupaten Lampung Utara mesti menjadi salah satu prioritas sorotan wakil rakyat? Menurutnya, agar terciptanya kebersihan dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Sementara diketahui, selain sampah yang terkesan dibuang tidak beraturan oleh warga, di Kelurahan Sindangsari malah tidak memiliki alokasi khusus bagi warga yang hendak membuang sampah. Alhasil, warga kelurahan setempat mengeluh butuh perhatian. Di suasana fitri ini, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan saya menghimbau kepada Dinas BLH, Badan Lingkungan Hidup, untuk menertibkan sampah. Ini terbukti bahwa sampah ini berserakan di penghujung kota. Ini cermin tidak baik dan saya berharap kepada dinas terkait untuk melakukan penertiban. Karena sampah itu tidak boleh dibuang di bantaran sungai karena ini akan merusak aliran sungai dan akan membuat bau yang tidak sedap terhadap sungai tersebut. Oleh karenanya saya menghimbau bahwa dinas terkait harus melakukan penertiban ya. Karena ini satu dicontoh, sampah ini harus dibuang di tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.